Sejauh ini sebenarnya untuk kita muslimin di Indonesia atau katakanlah secara global lah untuk dunia, apakah muslim ini sudah berada dalam posisi hubbullah di mata Buya? Belum. Itu bisa diapelasi dari mana, Buya? Yang beriman saja masih banyak yang belum ya, baru Islam. Iya. Jadi masih jauh sekali. Iya, jadi itu. Islam dulu, terus iman, terus ihsannya. Hubbullah kan terakhir. Iya. Tertinggi. Kalau orang cinta itu segalanya diberi untuk dia kok. Tapi pada person-person tertentu mungkin ada begitu. Oh ya ada, di setiap zaman selalu ada. Iya, dan biasanya tersembunyi kok. Yang disebut waliullah itu kan tersembunyi. Apa saja yang harganya mahal pasti disimpan. Iya. Iya, betul. Berlian diterima di mana? Maaf nih. Di kotak. Betul. Kotaknya dikunci enggak? Dikunci. Yang aman ya. Ditaruh di laci enggak? Iya. Laci dikunci enggak? Dikunci. Laci di lemari, mending dikunci enggak? Dikunci juga. Lemarinya di kamar, kemudian dikunci enggak? Kamarnya di rumah, rumahnya dikunci enggak? Iya. Rumahnya ada pagernya enggak? Dikunci enggak? Berapa kunci? Jadi sangat tersembunyi sekali. Berarti kalau begitu kita tidak bisa menyaksikan orang yang cinta kepada kecuali Allah. Kecuali Anda sudah cinta Allah. Anda kembali. Kembali kita juga. Kembali lagi.